Kecamatan Adimulyo terdiri dari 23 desa. Salah satunya adalah Desa Joho. Luas wilayah Desa Joho 152,820 hektar. Dengan jumlah penduduk total 1.079 jiwa. Penduduk laki-laki 546 jiwa dan penduduk perempuan 533 jiwa. Secara geografis, wilayah Desa Joho adalah persawahan dan pemukiman. Secara ekonomi, masyarakat Desa Joho mayoritas bekerja sebagai petani dan mengandalkan hasil tani sebagai penghasilan utama mata pencaharian penduduk. Keadaan sosial masyarakat masih ada ketimpangan sosial karena perbedaan kesejahteraan dalam masyarakat. Kelembagaan di Desa Joho memiliki keberagaman unsur dan dilaksanakan serta dikelola oleh masyarakat setempat. Prasarana dan sarana fisik maupun sosial yang ada di desa masih banyak yang belum terbangun karena kesibukan dalam bertani. Strateginya dalam melaksanakan pembangunan atau pengembangan desa dengan cara pelatihan-pelatihan kerja oleh sebagian kelompok masyarakat, terutama terkait dengan penanggulangan kemiskinan, supaya warga memiliki keterampilan untuk menunjang penghasilan warga. Sarana dan prasarana yang dimiliki Desa Joho, yaitu pada bidang pendidikan, TK, PAUD, dan SD. Di bidang kesehatan, terdapat PKD dan posyandu, serta sarana air bersih dan sanitasi. Desa Joho juga memiliki tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat. Kegiatan PKK Desa Joho dalam program kesehatan yaitu pemanfaatan posyandu untuk peningkatan mutu dan pencakupan posyandu. Penyuluhan GSI di setiap posyandu agar tercapainya penurunan angka kelahiran dan kematian bayi serta ibu hamil. Saya mendukung penuh kebijakan-kebijakan pemerintah, utamanya prioritas penggunaan dana desa dan program inovasi desa terkait penanganan pencegahan stunting. Layanan kesehatan ibu dan anak terintegrasi pada kegiatan posyandu berupa penimbangan, penyuluhan dan konseling gizi, pemberian makanan tambahan. PKK di mana anggotanya sebagai produsen telur asin kita arahkan untuk memenuhi kebutuhan PMT dan tentunya dapat menambah penghasilan keluarga. Untuk layanan PAUD kita support tidak sekedar bentuk pendidikan reguler tapi untuk bisa diarahkan pada kegiatan-kegiatan real terkait sosial dan alam sekitar. Bahwa persoalan stunting tidak semata-mata persoalan gizi, kebersihan dan kesehatan lingkungan juga kita bidik seperti penyuluhan kesehatan lingkungan, pembangunan sanitasi dan irigasi pemukiman dan jambanisasi sehingga Desa Joho bebas dari BABS. Pembinaan keluarga sadar gizi, mengenal keanekaragaman makanan, pemeriksaan kesehatan, menggunakan garam yodium, ASI, dan sarapan pagi. Pembinaan posyandu, serta pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia.
program kelestarian lingkungan hidup, melakukan penyuluhan PHBS. Jadi kegiatan di Desa Joho ini ada banyak ya, ada pasien balita, pasien lansia, ada kelas ibu hamil, ada kelas ibu balita. Jadi itu di pelaksanaannya itu sendiri-sendiri. Jadi kelas pelaksanaan pasien balita yang setiap bulan sekali, kemudian pasien lansia yang ada dua pos di sini, pelaksanaannya juga satu bulan sekali. Kemudian kelas ibu balita diikuti oleh ibu balita usia 0-1 tahun, kemudian usia 2-5 tahun, itu diberikan penyuluhan tentang kesehatan ibu, tentang pemberian makanan tambahan, tentang cara perawatan bayi. Pertemuan diadakan 3 kali, 1 kali kelas itu 3 kelas. Kemudian kelas ibu hamil juga dilakukan seperti itu. Nanti di kelas ibu hamil ada penyuluhan, kemudian ada pemberian informasi tentang cara melahirkan, tentang cara perawatan bayi, kemudian juga ada juga memberikan senam untuk melenturkan, kegiatan untuk cara untuk melahirkan. Walaupun usaha untuk memperluas pendidikan formal maupun nonformal telah dilaksanakan, tetapi umumnya di daerah pedesaan banyak masyarakat yang belum terlayani, terutama anak-anak usia 0-6 tahun. Oleh sebab itu, maka di Desa Joho didirikan Pos PAUD Melati. Keberadaan Pos PAUD ini sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama anak usia dini, agar penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan maksimal, memerlukan pendekatan yang tepat agar seluruh potensi kecerdasan anak bisa optimal, serta sarana prasarana yang mendukung seperti lokasi dan gedung yang nyaman untuk proses pendidikan.